Assalamualaikum semuanya. Masih di Martapura, Kalimantan Selatan. Kita akan lanjut untuk mencari sesuatu kuliner yang khas dan unik di Martapura. Gimana serunya? Silakan disimak. Selamat menonton. Masih di hari yang sama, kita lanjut menuju ke sebuah tempat di mana di sepanjang jalan kita bisa melihat rumah-rumah bangunan yang dibangun di atas rawa. Sampai-sampai ada yang mancing loh di samping rumahnya. Nah, kalau teman-teman pergi ke Pasar Martapura, pasti akan menemukan jajanan jengkol. Nah, sekarang kita berada di tempat produksi atau pembuatan jajanan jengkol tersebut. Jengkol Mama Hanik. Makanan ini unik dan khas. Kenapa? Selama ini kita tahu jengkol itu sebagai lauk atau sayuran. Tetapi di sini, di Martapura, kita akan menemukan jengkol sebagai cemilan atau jajanan. Nah, begini nih cara makannya. Jengkol yang sudah direbus lama kemudian dicocol dengan saus santan. Nah, saus santannya ini terbuat dari santan yang direbus lama sehingga dia menjadi sedikit minyak. Nah, jadilah seperti bubur atau krim seperti ini. Pada awalnya Bunda tidak suka makan jengkol, tapi setelah tahu cara makan jengkol seperti ini, Bunda jadi suka. Cara baru makan jengkol. Direbus. Ini cocolin. Kameramen juga makan.
patahnya. Itu namanya patah. Dan buat jadi banyak, sama-sama. Sama sambalnya juga. Dua ini kan, 3.000 aja ini buat situ. Nah ini ya, 3.000. Baik. Apa? Minum. Wadah yang patah. Patahnya makanya pakai ini juga. Nah ini lagi bobok. Kita nggak perlu makan siang jadinya. Nah ini dia jengkolnya, setelah direbus lama kemudian direndam dengan air agar kulitnya mudah untuk dilepas. Oh direbus leh. Di ini leh. Dan baju panas. Berapa di jarang berapa lawas? 3 jam. Biar dibersihkan. Oh, di jarang pulang sekali. Berapa lawas? Nah sekarang kita berkenalan dengan buah cimpedak. Cimpedak atau bahasa Banjarnya tiwadak adalah buah yang memiliki aroma yang sangat tajam dan memiliki berbagai macam cara pengolahannya, yaitu bisa dengan cara dimakan langsung atau diolah menjadi kue seperti pisang goreng, dan bisa juga kulitnya dibuat sayuran dengan cara ditumis.